Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan bikin tumis teri ya guys ya. Tumis teri sama bawang merah, bawang putih, sama cabai. Cabai rawit putih, cabai rawit hijau, sama cabai rawit merah ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku cuci, sudah aku siapin semua ya. Nah, dan bahan-bahannya sudah aku iris semua nih. Nah, mau mencoba tumisan teri yang sudah viral ya di TikTok. Wah, nah ini bahannya ya, teri. Teri 1/4 ya. Nah, yang kayak ini ya, cantik-cantik ya. Udah aku cuci guys ya. Nggak aku rendam, nanti kalau direndam hilang rasanya ya, jadi cuma dicuci ya. Nah ini guys, bagus-bagus kok terinya, cantik-cantik. Nah ini bahan-bahannya yang sudah diiris ya, cabai rawit diiris serong ya, biar nanti kelihatan cantik ya hidangannya. Nah ini cabai hijau rawit diiris serong, sama merah ya, putih campur lah. Nah ini diiris serong semua secukupnya ya, sesuka sesuai selera Anda ya. Nah sama bawang merah diiris kayak gini ya, besar-besar guys ya, jangan terlalu tipis-tipis ya, diiris besar-besar nanti biar kelihatan enak rasanya ya. Nah dikasih 5 siung bawang putih ya. Nah nanti setelah itu ya, ditambahin sama kaldu penyedap ya, sama garam sedikit ya, nanti takutnya ini terinya enggak ada rasanya ya. Nah ini nanti goreng terinya dulu ya guys ya, terinya digoreng dulu, terus lalu ini bumbu-bumbunya yang udah siap diiris ini ditumis ya, terus diaduk-aduk sampai merata ya. Ya udah guys ya, nggak banyak ngomong, sekarang ditumis ya. Langkah selanjutnya, oke, sekarang langkah selanjutnya ya, mau menggoreng terinya dulu ya guys ya. Buka apinya, dikasih minyak goreng secukupnya ya. Nah yang banyak biar nanti cantik terinya. Ditunggu sampai panas dulu ya guys ya. Ditunggu sampai panas dulu. Nah, ini udah panas ya. Kecilkan apinya, udah panas, tuangkan terinya ya guys ya. Nah
jangan terlalu diaduk-aduk terus ya, nanti takutnya hancur terlalu. Ditunggu sampai menguning ya, biar kelihatan cantik nanti terlalu. Ditunggu sampai menguning. Kalau udah menguning, ditiriskan dulu ya. Nah, udah hampir menguning ya terinya. Nah, sekarang dikirimkan, kecilkan api ya, takutnya gosong. Nah, ini tadi minyaknya bersih ya. Dikurangi dulu kebanyakan, dikurangi dulu, baru menumis bawangnya sama cabe ya. Sekarang mau menumis bawangnya sama cabe ya guys ya. Ini tadi minyaknya habis menggoreng teri ya, nggak apa-apa. Nah, bawang putih sama bawang merah dulu ditumis baru cabenya ya. Garam sedikit ya, garam sedikit cukupnya, dikira-kira sendiri ya, jangan terlalu asin. Terus dikasih gula pasir sedikit sama penyedap rasa ya, kaldu. Baiklah ya, udang ini hampir mengharum, tuangkan cabenya. Sekarang tuangkan telurnya. Nah, diaduk-aduk sampai merata. Sekarang matikan apinya.
Guys, udah siap dihidangkan ya, tumisan teri sama bawang merah sama bawang putih. Nah, ini hasilnya guys ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, di share, ditonton sampai habis ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Nah, ini guys, boleh mencoba. Nah, mantap guys. Nah, ini ada gurihnya, ada pedasnya, lezat. Ini guys, siap dihidangkan. Nah, ini. Nah, ini guys, udah siap dihidangkan ya, tumisan teri sama bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit ya. Wow, mantep guys. Nah, ini boleh dicoba guys. Bumbunya simple, tapi rasanya wow, nikmat, gurih, guys.